Prat 2, air mata Sandy yang bisa berubah jadi mutiara mehong yang bikin SpongeBob jadi kelepak-kelepak. Tapi tiba-tiba, Mr. Krabs yang dari tadi udah mengintip kesaktiannya Sandy pun auto ngiler dan memungut mutiara itu. Dia pun langsung nyari ruko kosong. Ternyata dia ngide mau nyamar buka cabang Mixue buat dijualin ke SpongeBob dan Sandy yang pas dimakan. Mereka langsung mabok sampai ngegubrak, guys. Mr. Krabs udah jadi bajak laut yang pengen bikin Sandy nangis terus biar banjir mutiara. Mr. Krabs pun nyundul SpongeBob ke laut yang bikin Sandy jadi terharu sampai ngeluarin ingus dari matanya yang jadi mutiara. Sehabis ayangnya jadi umpan megalodon, Sandy pun ngeluarin kodam duyungnya yang bisa bikin badai, yang bikin kapal Tuan Krab jadi pargoy dan akhirnya tenggelam. Untungnya Sandy berhasil nyelamatin SpongeBob yang bisa nerima Sandy apa adanya walaupun dia setengah dugong. Tapi kisah cinta mereka selanjutnya suram. Part 3.